kami laporkan bahwa ini adalah jembatan kuning yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Palu yang sekarang sudah hancur dan putus. Ini adalah jembatan yang merupakan konstruksi pertama di Indonesia dan ketiga di dunia. Dan di ujung yang kami arahkan kamera adalah tempat berlangsungnya upacara adat festival Pesta Namoni yang penuh dengan kesyirikan, ada penyajian ke laut, ada tari-tarian, musik sepanjang malam, pesta pora. Dan pada saat itu ribuan orang berkumpul di situ, termasuk pengamanan polisi yang ratusan. Dan semuanya hanyut diterjang tsunami pas pada saat itu. Sebetulnya kegiatan ini sudah diusulkan oleh para ulama, sudah diingatkan sampai tiga kali. Yang pertama, dua tahun yang lalu terjadi hujan deras. Kemudian yang kedua, hujan dengan angin kencang. Dan yang ketiga, sebetulnya sudah mulai diingatkan dengan gempa dari pagi jam 8, jam 2, jam 4, kemudian yang terakhir jam 6. Ketika mereka berpesta pora, dihantam oleh tsunami. Dan sampai dengan saat ini, pengamannya yang berupa apa itu, polisi Polwan itu masih banyak yang belum ditemukan. Dan sekarang wali kotanya dikabarkan sembunyi karena ketakutan atau disembunyikan oleh aparat karena banyak diancam dibunuh oleh rakyatnya karena sudah diingatkan oleh para ulama untuk tidak meneruskan adat yang penuh syirikan, yaitu adat Namoni, pesta pora di ujung jembatan yang kami rekam. Pelajaran bagi kita bahwa nasihat ulama perlu didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.